Kita mau makan di mana? Ini aku nggak tahu deh, harus reserve atau gimana? Iya. Hey, jadi aku, Dini, dan satu orang lagi udah ada di Jimbaran. Kita mau makan. Sumpah tadi Dini lama banget pesan makanannya. Gede banget ya Allah. Aduh aku. Oh. Nungguin ya. Hey. Hai. Halo semuanya. Jadi hari ini aku berencana untuk ke Bali. Yeay, sekarang tuh tanggal 30 Desember jam 5. Terus kita mau siap-siap ke airport karena kita flight-nya pagi banget. Terus aku kemarin lupa nge-vlog karena kameranya baru ketemu, makanya sampai ketemu. I don't need your opinion. Alah, let's go. Kita mau berangkat. Kalian mau lihat outfit aku hari ini enggak? Enggak kan, ya udah. Mau bawa sendal champion enggak? Enggak perlu ya. Yang perlindungannya yang kita itu yang kelas. Kita mau berangkat. Marama tuh kursinya nih. Ini kursinya. Aku duduk di depan aja tuh ya. Nih. Marama tuh kursinya iniin. Kemana nih? Masukin ke depan kalau susah. Aku duduk depannya tuh. Aku duduk depan aja. Makan. Nah, mobilnya udah dipanasin. Udah, tadi panasin. Mang Rohmat jam 3:15 di sini. Jam berapa? Jam 3:15, mau pergi 3:30. Kenapa tuh? Ah, sok ngabohong wae sama Mang Rohmat. Siapa yang ngabohong? Mami. Gak tau atuh sih itu. Ada yang ketinggalan apa ya? Bisa aku terapi naon bisa yang ketinggalan naon. Ibunya juga ngonten ya tadi. Sejujurnya fokus dulu yuk kameranya. Aku nggak tahu ini flight pagi apa siang. Jadi aku udah sampai kemana, orang gue masih di Bandung. Sekarang mau pergi nanti jam 7 flightnya. Ini kenapa ya? Terus barang bawaanku parkirnya. Emang kebalik orang bener gini kok? Kok kebalik ya? Kebalik maskerku. Oh iya. Malu. Aku maskernya double karena pengen aja dua. Kalau bisa dua kenapa harus satu? Cie, apaan sih, gak jelas susah. Oke. Ya udah deh. Aku pengen makan, ada makan gak sih? Ya makan. Kayak lapar gitu, aku lapar total. Canda Bu, gak mau ngerepotin. Ntar aja deh makannya. Starbucksnya gak ada. Aku kira tuh ada Starbucks, ternyata Starbucksnya tutup. Karena lagi direnov, I don't know kenapa ya. Tutup, aku kira Starbucksnya buka kan. Ternyata Starbucks juga lagi direnov. Oke, gitu deh guys, sampai ketemu nanti di Bali. Insya Allah aku bakal nge-vlog. Jadi semoga aja seru. Karena aku gak tau ini seru apa enggak. Ya insya Allah seru. Seru dan ter-video. Karena biasanya yang seru tuh gak ke video gitu loh. Ya udah deh, pokoknya sampai ketemu nanti di Bali. Nanti di Bali aku bakal ketemu sama teman-teman aku. Bye-bye. Sekarang udah jam 7:05 dan mau langsung berangkat. Your information. Ada seseorang yang aku kenal, tapi aku tidak berani menyebutkan namanya, takut dikira hah? Apaan sih, Sel? Tapi aku kayak bisa dibilang ngefans sih lumayan, tapi gak kayak ngefans banget itu lah. Halo. Dan mama papa aku malah nge-vlog juga.
Pada deh. Tanya gitu. Bye. Mayang. Mayang. Mayang gitu. Sayang, assalamualaikum. Mama. Hai. Sumpah dingin banget. Aku sama karena karena ini social distancing, kan satu social distancing karena kita sekeluarga, jadi kita langsung barengan gitu. Sampai ketemu lagi di Bali, aku udah ngomongin beberapa kali, oke? Okay? 'Kita makan dulu di bebek tepi sawah. Nanti kita bakal jemput seseorang. Nih, nyampe ke bebek tepi sawah karena aku BM banget. Nah, kita mau makan di mana? Ini aku enggak tahu deh, harus reserve atau gimana? Iya, ini kan kita udah. Ih, seru banget nih. Lagi berdoa ya di bebek tepi sawah. Kan mengonten Ria. Itu nama mama. Ada yang sana. Itu kan depan kaca. Yang kursinya 4. Yang sana. Di dalam. Enggak ada yang kayak gini, enggak apa-apa di situ aja deh yuk, yang lebih ini ya. Yang di mana? Itu ke dalam ya. Yang di mana? Pengen terbuka gitu mbak tempatnya. Di sini deh. Sumpah definisi dingin tapi panas, ngerti enggak sih kayak dingin tapi panas. Aku bener-bener bajunya double. Pakai jaket, celana panjang, pakai kaos kaki. Udah pakai celana panjang. Apaan sih nggak jelas kenapa malah mendeskripsikan apa yang aku pakai. Tapi nggak apa-apa ya, biar kayak ngobrol aja gitu. Wah, aku nggak kuat, aku udah lapar banget. Di sini biasanya ini. Apa makan di ini? Ini kayak lesehan gitu, lucu deh. Ibu, makan dulu. Konten capek deh. Udah sampai di bebek tepi sawah, nunggu mau makan dulu. Ini di Ubud. Dan kalian harus tahu ini kayak aku enggak pakai makeup sama sekali. Bebek kering banget pokoknya, dan enggak pakai lipstik, enggak pakai apa-apa karena aku semager itu. Terus ini aku nunggu nanti aku bakal jemput airport, jemput nanti kan usaha 2, terus nanti baru ketemu sama Dika di Mitu. Jadi kita liburannya cuma 4, 2 personel lagi gak ikut karena mereka satu udah keburu duluan ke Bali, dan satunya lagi di Semarang lagi ada acara keluarga gitu deh. Dan aku di sini di Bali sama papa. Sumpah lapar banget, belum makan dari pagi ya. Oh iya. Mendung sih ini tuh, mendung ya? Mau hujan. Bukan berarti hujan. Nggak tahu, tapi kayaknya tadi bekas hujan deh ini. Agak lembab. Kok hangat. Sumpah, mereka kayaknya lama banget deh. Tapi dari jam 11.40 sih, sekarang kan jam 12.13. Aku jujur gak tahu di Bali, kita mau kemana aja sih di Bali, Mam? Bener-bener kita nge-schedule-in apa-apa, bener-bener kayak blank banget. Kita enjoy aja. Iya, tapi kita minta surat lagi aja. Jadi kita menghindari kerumunan. Coba maskernya jadi gitu, maskernya disapuin.
Boleh minta sedotannya lagi? Iya. Gelap, tapi gak mau aku jelek kalau gak pakai kacamata. Udah deh, nanti tunggu sampai makanan ada, aku bakal lanjutin video. Kapan ya? Please, kameranya fokus, guys. Panas. Slicing. Rasanya apa? Gak dapet emang. Ini yang ini. Ini apa? Itu kadang-kadang yang pakai kesung ya, yang apa? Yang bukan panggang ya? Emang yang panggang ya? Yang panggang apa crispy? Crispy. Oh yang crispy. Okay. Di takeaway ya? Berapa satu? Satu yang crispy. Itu karena siapa yang? Ah, bisa lah dia mah. Makan dulu ya. Oke. Hai guys, jadi tadi aku habis main senja-senjaan, aku gak bawa kamera. Jadi hari malam ini aku mau ke, gak apa-apa, mau ke Seminyak. Tapi sebelumnya aku nungguin dulu si Dini datang ke sini, karena kita masuk hotel, ada miscommunication gitu loh. Jadi aja, kita gak sehotel bareng. Dan aku mencari hak aku. Makanya gak sehotel. Jadi insya Allah bakal bangun. Dan aku hari ini memutuskan untuk makeup-an. Karena aku mau pergi, mau makeup-an aja gitu. Hey. Cuman nunggu Dini karena dia mau sholat dulu. Habis sholat mungkin langsung chaps. Kayaknya I don't need concealer. Karena sudah malam juga, kayak mau ketemu sampai gue. Gitu, Bun. Ya, jadi bedakan aja deh. Sambil nunggu Dini, tadi aku ngerjain beberapa tugas dulu. I don't know. Terus udah deh, ini aku kayaknya, aku tuh hari ini cuman panas deh. Maaf aku ngomongnya sedikit ngaco. Mata aku tuh kayak gelap banget. Gak gelap sih, mesti kayak beneran mata panda banget bawahnya. Udah, aku udah selesai. Udah, aku cuma ngalis. Udah ngalis. Kayaknya aku pakai blushan sedikit. Biar, biar kelihatan fresh sedikit, kena mata aku nggak pakai concealer. Kalau nggak pakai concealer tuh jadinya kalau misalnya nggak pakai concealer kan jadi kayak pale gitu kan. Kalau pakai blusher tuh jadi lebih fresh gitu mukanya. Tapi biasanya kalau udah pakai concealer, kalau concealernya keputihan, nama aku dipakai blusher nih. Tapi seperti ini terlalu merah, cuman ya sudah. Ini blusher yang ala-ala menyeberang. Udah. Aku gak boleh kebanyakan makeup. Karena aku harus beristirahat, coy. Udah sih. Aku tuh nunggu Dini sholat. Dan sepertinya Dini sudah on the way. Dan aku mau ganti baju karena aku pengen pakai baju ini sih. Ini bajunya bagus, cuman lebar aja. Buat besok bajunya. Oke, ikutin ya. Ini nggak boleh di skip loh, awas aja kalau di skip. Tetap memakai celana ini, tapi atasannya aku rubah. Cuma aku tuh kalau misalnya pakai baju tuh emang suka serandom itu, kayak senyamannya aja gitu. Jadi kalau misalnya dibilang styling tuh enggak gitu. Aku emang kayak semuanya lebar. Tapi warnanya harus demi. Apaan sih ngomong apa sih? Jangan lupa minum. Dah, aku nunggu Dini. Di mana dia? Hai, ini udah ada orangnya. Guys, kata orang-orang
gantiin Ansel ngomong ya. Kalau di Badung ini orang tinggal di Sunda. Banyak banget yang bilang suara kita mirip. Sedangkan kalau semuanya Badung, dibilang mirip, orang tua kita dibilang mirip. Iya, emang kita mirip. Juta, ya 10. Tidak. Coba lihat kiri. Makanya mana? Dia aku hampir berapa tuh? Masing-masing desa itu kan punya banyak. Kita sekarang mau cari makan. Kita mau ke Jimbaran. Bongkar lagi baru. Jimbaran itu fokus. Ada pura lagi. Puranya masih bagus nih. Bisa pencet aja muka aku. Ya kan? Itu kan fokuskan. Seapapun banyaknya uang itu. Oh enggak. Kalo ada objek lain selain kita. Habis enggak? Di Jimbaran tuh. Iya, jangan kayak orang mana gitu deh, turis. Iya, biasanya kita kan turis. Nih, di depannya ada abang. Ada abang, ada akang. Akang. Akang Bandung. Ini udah habis, Bang. Ya, guys. Dia rapat. Ya, udah deh, pokoknya sampai kita makan ya. Bener-bener habis. Bye, guys. Sampai nanti. Hey, kita udah nyampe. Dini tuh lagi bete. Sama lah. Hai. Apa, Dik? Ini pegang. Apa? Ke Vince jam berapa? Jauh nggak? Soalnya kalau ke Seminyak 2 jam, bego macet kesananya. Di Jimbaran. Jauh banget, langsung sekarang kabel. Di Jimbaran nih, sayang. Halo, semuanya. Kalau misalnya ke Vince jauh banget, harusnya tadi kita berangkat. Eh, sumpah ini lightingnya bagus tau. Kita cuma bertiga soalnya. Ada yang melihat muka aku ya pasti. Eh, Jo ganteng woi. Ih, ganteng kayak bule Singapura. Hah? Iya, nyusul. Yeay, jadi aku, Dini, dan satu orang lagi udah ada di Jimbaran. Kita mau makan. Sumpah tadi Dini lama banget pesan makanannya. Sekarang dia masih berkonten. Apa sih kamu? Kamu gak bisa fokus sama aku. Lini ini susah banget sih gak fokusnya. Fokus yuk. Oke. Azik. Ini nasi. Ini nasi ini. Boleh ya? Wow. Lobsternya. Udang. Nah, ini menjadi food vlogger. Ini sayur mayur. Lu gak boh. Aku. Keren. Ikan bakarnya nah, ikan bakar ala Jimbaran ya. Seru total. Kerangnya. Udah menghibur sekali. Ini kerang. Ini kayak kebanyakan sambal yang. Oke. Silakan. Jadi kalau enggak habis tetap. Ada yang kurang ya? Kalau enggak habis enggak boleh pulang. Cuminya belum. Cumi gorengnya belum ya? Saya enggak mau pulang. Lo enggak mau nanya nama gitu dia belum kenalan. Namanya siapa? Siapa namanya? Beli aja. Iya, beli. Beli. Ajak ngomong Sunda, Din. Hang. Nama Instagramnya ada enggak? Enggak ngerti. Instagram punya tapi enggak ngerti bahasa Sunda, enggak ngerti Sunda. Cuma dama. Alhamdulillah. Oke. Ya, beli. Hang. Hatur nuhun. Ya, selamat makan ya. Ada makanan. Bentar, ini cuminya belum ya? Cuminya punya belum ya? Mau dipotong enggak kira-kira? Kira-kira aja. Mau foto enggak? Enggak apa-apa lu. Mau foto enggak? Kapan lagi gila? Sama panasan pakai ini. Sama belinya fotonya. Boleh deh. Pakai HP. Aduh. Boleh dong. Saya udah pakai. Saya pakai kamera aja ya. 1 2 3. Mau pakai HP saya enggak? Boleh. Mau difotoin di sini. Tahu dia. Belum. Pegang enggak? Boleh. Satu dan. Hai guys. Apa kabar guys? Udah aku bingung mau ngomong apa. Halo. Reza Rardian. Lu ngomong politik aja di sini enggak apa-apa nih. Apa sih ini? Reza Rardian biasanya jago ngomong. Jago ngomong ada. Kita makannya pakai sendok. Apa? Kaki.
Ini kotanya ke sini. Eh, nah. Yay, makan dulu. Bye, guys. Hai. Eh, goblok. Siapa bos, maaf bos. Deh yang mati gila sih. Tenggelam sumpah gue di pasir. Makanya. Gede banget ya Allah. Kalau gitu sih. Sumpah guys, lihat. Eh lanjutin TikTok aku sini. Jauh sini masuk TikTok. TikTok masuk vlog. Hai guys, jadi akhirnya aku kedatangan. Weh. Kaget ya, aku kaget. Jo. Sini Jo. Ketiga. Woi. Hai. Keren gitu lagi di jembaran. Aku ada bahasa Thailand baru. Apa? Udah denger belum? Mau saya lo langsung tetena terkun lap. Terus aduh aku. Oh. Nungguin ya. Hai. Ada Akang satu lagi guys. Sibuk banget lihat kamera yang ini. Tuh dua sih. Anjay, emang paling jago. Ayo kepo. Kita di Jimbaran tapi sepi banget, jadi berasa kayak Jimbaran punyanya Jo. Ini Jimbaran apa jam? Jadi gimana kang? Boros. Apa sih? Habis udah semuanya main. Kayak food vlogger gitu dong, kayak food vlogger gitu nih. Anjing ya gak? Yang ada gak ada yang mau di... Kasih kamu telah melakukan apa? Disebutin kenalnya Jo. Disebutin di mana? Hah? Apaan sih? Yang disebutin di ke... Sumpetin ya? Apaan sih? Apaan sih? Enggak. Apa mau yang sumpetin di kolor? Gila kali ya ini, enggak ada pasir-pasir. Dik, yang terus itu siapa yang mau ngambil? Tadi ada anjing soalnya. Di sini? Iya. Di kubur bego banget apa sih Dika? Lari lompatnya lu sekarang. Iya nanti. Ya sebenarnya di sini. Dia umurnya di mana? Di sini nih. Ditemu kan? Dia sembunyiin. Ya orang, ya orangnya. Di kubur sama Dika kampret. Wih. Lain kubur. 2000 years later. Udah pulang, terus besok Dini ke hotel aku, dia pindah hotel. Terus udah besok kita bakal seru-seruan. Kayaknya rencana besok mau main jet ski. Masalah aku mau tidur dulu, bye-bye guys. Sampai ketemu besok. Hai, jadi sebenarnya aku udah bangun dari tadi. Sekarang tuh udah jam 9.24. Nah kan, gak fokus lagi nih kamera, kenapa sih? Like banget. Kayaknya kok modenya salah deh. Kak Dandi, please cepetan ke Bandung, ke Bali. Karena aku butuh kameramu. Ini kita makan ini. Apa? Nasi tempong sama. Atau itu enak, member? Hah? Enak? Enak. Ibu lihat sini. Lagi makan? Halo guys. Jadi ini adalah hari kedua aku dan Dika lagi di sama Jo juga, ingat dibilang tadi. Aku Dika dan Jo di Bali. Mantap. Ya pokoknya mah terus ikutin keseruan kita, bakal asik. Seru-seru banget. Ya. Oh, kita jelasin dulu hari ini kita mau ngapain aja rencananya. Hari ini bakal nyolong jet ski. Kita bakal ngebegal di laut. Enggak bercanda. Oke, ini kamera Ben jangan ngaco ya.
Canda. Santai, aman terkendali. Iya. Aman, aman, aman. Aman, aman. Ntar kameranya di sini, dia nengok sini kan. Apa tuh? Apa tuh? Enggak. Ntar pakai kacamata kuda aja nggak sih kameramennya? Kacamata kuda aja biar lurus terus gitu. Lucu nggak? Ya udah, bye. Lanjut. Bagus banget. Iya. Aku sekarang mau main jet ski lagi. Mau main jet ski lagi, aku mau bawa diri, kita lihat ya. Kita naik lagi ya. Sekarang mau bawa diri, sebenarnya aku bikin ini teriak. Sayang enggak bawa GoPro ya? Kalau bawa GoPro, bawa GoPro aja. Nih kan, bakal akuarium. Apa? Sumpah, aku tadi enggak suka aja. Aku udah pegang dia terus dia jatuh, maaf ya. Eh, dia orang banget, guys.